Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi. Sekali lagi saya berada di hadapan saudara-saudari sekalian untuk memaklumkan situasi semasa ancaman wabak COVID-19 yang telah pun menimbulkan kebimbangan bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 14 April 2020 di seluruh negara.
berdasarkan nasihat, kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 1 tahun lagi.